Aktor Super Sentai Go Kyger ditangkap polisi akibat kasus penipuan. Selamat tinggal karir kalau ini mah. Halo para tetangga. Aktor dan seiyuu Junya Ikeda, pemeran Silver Gokai, resmi ditangkap akibat kasus penipuan khusus dengan tingkat tinggi, di mana penipu menelpon korban tanpa interaksi tatap muka dan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan. Setelah mendapatkan kepercayaan korban, ia pun menyuruh untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening bank tertentu. Iya, mirip kasus Mama Minta Pulsa lah, tapi versi wibu. Mungkin namanya Okasangwa Kurejito o Motomemasta. Akibatnya dia pun dipecat dari agensinya yang bernama baru dan perannya dalam anime The Kingdoms of Rune dikabarkan akan segera diganti. Sebelumnya ia mengaku memiliki masalah mental dan meminta fans untuk mengirimkan surat dukungan kepadanya. Lalu sebulan kemudian ia pun ditangkap atas kasus penipuan lewat telepon selama ini. Tapi hina banget gak sih kalau Power Rangers jatuhnya jadi penipu mau meminta pulsa? Ya pak, ya anak bapak saya tangkap. Omae no Kidoa.